Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Saya akan membahas tentang Rumini. Bagi semua sahabatku yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa like dan share. Erupsi Gunung Semeru meninggalkan kesedihan yang mendalam terhadap mereka yang menjadi korban. Hati ikut terenyuh saat proses evakuasi dilakukan. Ada dua orang yang tewas ditemukan dalam kondisi berpelukan. Dia adalah Rumini yang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di rumahnya dengan ibunya, yaitu Salama, yang umurnya 71 tahun. Saat ditemukan, jasad Rumini terlihat sedang memeluk ibunya di dapur. Rumini yang berumur kurang lebih 28 tahun dan ibunya Salama yang berumur kurang lebih 70 tahun merupakan warga desa Curakobokan, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sehari sebelumnya, Imam Syafi'i, suaminya Rumini, merasa ada yang berbeda dari istrinya. Imam merasa sikap istrinya begitu hangat, romantis, dan sedikit manja, karena Rumini terus meminta dipeluk. Ia pun senang melihat perlakuan istrinya itu. Rumini biasanya tidur bertiga, Rumini, anak dan suaminya. Namun pada malam Jumat, Rumini tidur di pundak suaminya sambil memeluk sangat erat sekali. Pada malam itu, Rumini sempat meminta kepada imam suaminya untuk melihat anaknya yang sedang tidur. Deloken anak emas, mosok ndak mesakaken. Lihat anak kita mas, masa tidak kasihan? Ya mesakaken dek, wong jenenge ambek anak. Ya kasihan dek, orang sama anak, tutur imam suami Rumini. Terus tidur, pelukan sampai pagi hari. Kepalanya tetap di pundakku. Ketika berangkat kerja pada hari Sabtu, tanggal 4 bulan 12, Imam Syafi'i yang berumur kurang lebih 30 tahun merasa senang dengan kehangatan Rumini. Namun ia tidak menyangka pelukan hangat Rumini pagi itu merupakan pelukan dan isyarah yang terakhir. Lalu Imam, ayahnya dan ayah mertuanya, yaitu ayahnya Rumini, berangkat bekerja menambang pasir di Sumber Wulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Kerja sudah tak tenang, kok tak seperti biasanya, imbuhnya. Jika bisa mengulang waktu, Imam ingin tak bekerja hari itu dan menyelamatkan istri serta ibu mertuanya ketika erupsi Gunung Semeru. Namun, kini ia hanya bisa mengenang masa terakhir yang indah bersama istrinya. Seandainya saat itu saya tidak bekerja, mungkin istri dan ibu mertua saya bisa selamat, kata Imam. Saat erupsi Gunung Semeru, Imam melihat kepulan asap dan rumahnya sudah terendam abu vulkanik. Pada saat itu ia tidak banyak berbicara, namun ada seorang warga yang mengatakan bahwa istri dan ibu mertuanya sudah dievakuasi. Banyak yang bilang istri saya sudah dievakuasi. Ternyata ada di dalam rumah, meluk ibu mertua, jelasnya. Rumini dan ibunya Salama ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Mereka merupakan korban erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu, tanggal 4 bulan 12, 2021.
Rumini yang memilih menemani ibunya saat erupsi terjadi menyisakan rasa haru di masyarakat. Rumini tetap menemani ibunya yang tak sanggup berjalan karena faktor usia. Imam suaminya mengatakan ibu mertuanya memang tidak bisa berjalan dan harus dibantu dengan tongkat. Rumini pun memilih menemani dan memeluk ibunya hingga akhir hayatnya. Bukan tanpa sebab, mereka tak meninggalkan rumah saat Semeru memuntahkan laharnya. Sang ibu rupanya sudah tidak lagi mampu berjalan. Rumini memiliki dua pilihan saat itu, berlari atau memilih bersama ibunya. Namun, Rumini memilih bersama ibunya hingga akhirnya Wedhus Gembel menyelimuti mereka. Mungkin saat itu, Salamah ibunya menyuruh Rumini agar pergi mengungsi dengan orang-orang. Tetapi Rumini tidak tega membiarkan ibunya sendirian. Mau menggendong ibunya, apa daya tubuhnya yang kurus tidak mampu menggendong ibunya. Rumini dalam pilihan yang sulit, ia sangat mencintai ibunya. Ketika ibunya menyuruhnya tetap pergi lari, tetapi justru Rumini tidak mau bangkit untuk lari menyelamatkan diri. Justru ibunya didekap erat-erat dengan berharap bisa selamat dari panasnya erupsi Gunung Semeru. Mereka berdua pun meninggal dunia dengan tubuh yang gosong saling berangkulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumini telah mengajarkan kepada kita agar mencintai orang tua, khususnya mencintai dan menyayangi ibu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak kau hiraukan
Semoga semua korban yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan semua korban erupsi Gunung Semeru yang luka-luka dan rumahnya hancur rusak berantakan, semoga hati mereka menjadi tabah dan sabar dan bisa bangkit kembali lagi. Sampai jumpa pada kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.